Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 21 April. Hari ini kamu masih harus melalui banyak cobaan dan tantangan. Meski begitu, jangan patah semangat. Kesusahan saat ini adalah penentu seberapa kuat dirimu kelak. Berhati-hatilah dalam mengambil setiap keputusan. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiakmu, Minggu tanggal 21 April tahun 2019. Taurus harus energik biar sehat, Scorpio awas sakit kepala. Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019. Inilah ramalan zodiakmu Minggu tanggal 21 April tahun 2019. Bagi yang sedang menikmati long weekend, enggak ada salahnya untuk membaca ramalan zodiakmu. Besok hari Minggu tanggal 21 April tahun 2019 bagi kamu yang penasaran. Bagaimana ramalan zodiakmu Minggu tanggal 21 April tahun 2019? Simak ramalan zodiak Minggu tanggal 21 April tahun 2019 untuk zodiak Aries. Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Berikut ramalan zodiak Minggu tanggal 21 April tahun 2019 dikutip zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries, umum, kamu dapat menjadikan suasana hari ini menyenangkan dengan melakukan meditasi dan doa. Akan lebih profesional dalam pendekatan dan akan diberkati dengan tekad untuk keberhasilan karir dan bisnis. Kamu mungkin akan mendapat imbalan besar untuk pekerjaanmu, ini akan membantu meningkatkan moral Anda. Percintaan, kamu akan tulus mengungkapkan perasaan cinta kepada pasangan, ini akan membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik antara kalian berdua. Keuangan, kamu cenderung nyaman dengan keuanganmu hari ini. Juga akan ada peningkatan terhadap aset, kesehatan. Pertahankan kesehatan yang lancar untuk hari ini. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. 2. Taurus, umum, kamu harus menemukan hari yang berguna untuk mencapai kemajuan. Keberanian dan tekad akan membimbingmu untuk mencapai kesuksesan karir dan bisnis. Hari di tempat kerja akan memberimu kemajuan dan pengembangan yang baik. Kamu akan cepat dalam melaksanakan tugas-tugas dan melakukannya dengan mudah. Percintaan, kamu akan cenderung menikmati waktu yang menyenangkan bersama pasangan. Keuangan, mungkin ada peningkatan keuangan untukmu hari ini. Tingkatkan tabunganmu juga akan meningkat. Kesehatan, kamu akan sehat dan cukup energi untuk hari ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 3. Gemini, umum, mungkin akan terpapar lebih banyak stres dan kekhawatiran pada hari ini. Menggunakan kecerdasanmu dengan cara yang bijaksana akan membantu mempromosikan minatmu, karir dan bisnis. Peningkatan tekanan kerja mungkin terjadi di hari ini. Kamu perlu merencanakan dengan baik dan memastikan akurasi dalam pekerjaan. Percintaan, hari ini mungkin tidak baik untuk bertukar pandangan tertentu dengan pasangan. Akan bijaksana untuk menangani komunikasi dengan hati-hati. Keuangan, mendapatkan sejumlah uang melalui spekulasi akan dimungkinkan. Namun, kamu mungkin tidak dapat menghemat banyak uang. Kesehatan, mungkin ada masalah terkait pencernaan. Minum banyak air. 4. Cancer, umum, mungkin harus lebih kalkulatif untuk menghindari kerugian. Tetap sabar dan hindari mengambil keputusan besar untuk hari ini.
karir dan bisnis. Beberapa pekerjaanmu mungkin akan tidak lengkap. Ada kebutuhan yang kuat untuk perencanaan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Percintaan, kamu mungkin akan sedikit agresif dengan pasanganmu dan menunjukkan sifat emosional. Akan bijaksana untuk menghindari perilaku seperti itu untuk menjaga harmoni. Keuangan, peningkatan komitmen dapat menyebabkan lebih banyak pengeluaran. Di hari ini, kamu perlu memeriksa biaya yang tidak begitu dibutuhkan. Kesehatan, kamu mungkin akan menghadapi masalah karena mengalami sakit perut, hindari asupan makanan pedas dan berminyak. Minum banyak air. 5. Leo, umum, hari ini akan membuatmu menjadi sangat sibuk. Kamu juga akan menyaksikan keberhasilan dalam setiap upaya yang dilakukan sebelumnya. Karir dan bisnis. Mungkin ada perjalanan yang terkait dengan pekerjaan, ini dapat membuka prospek baru untukmu. Perintaan, kamu dapat menikmati waktu berkualitas bersama pasangan dengan jalan-jalan santai. Hari itu akan memastikan pemahaman yang lebih baik di antara kalian berdua. Keuangan, kamu akan berada dalam posisi untuk meningkatkan tabungan untuk masa depan. Kesehatan, kamu akan menikmati kesehatan yang baik untuk di hari ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 6. Virgo, umum, kamu perlu merencanakan dan mengatur kegiatan sehingga dapat menjaga semuanya tetap menguntungkan bagimu. Keputusan penting dapat ditunda di hari lain. Karir dan bisnis. Tekanan kerja mungkin akan datang pada hari ini bahkan lebih dari biasanya. Perhatian dan perencanaan yang lebih baik diperlukan. Percintaan, jadi santai dan hindari kekerasan dengan pasangan. Bertindak sesuai dengan keinginan orang yang dicintai akan memastikan kebahagiaan. Keuangan, ini akan menjadi hari dengan menguntungkan. Jadi, penting untuk mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Kesehatan, kesehatan akan baik-baik saja tetapi harus dijaga mata. Selesaikan pemeriksaan. 7. Libra, umum, ada kemungkinan kekecewaan yang akan dihadapi pada hari ini dan ini dapat menyebabkan kekhawatiran. Kamu tidak harus bergantung pada janji-janji yang dibuat oleh orang lain, tetapi lebih suka bekerja keras untuk memenuhi keinginan. Karir dan bisnis. Suasana kerja mungkin tidak terlalu menggembirakan untuk hari ini. Kamu mungkin juga tidak mendapatkan dukungan dari kolegamu. Percintaan. Kamu mungkin akan sensitif dan emosional terhadap pasangan, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan. Keuangan. Meskipun akan ada beberapa keuntungan, kamu akan merasa sulit untuk mengawasi kenaikan biaya. Habiskan uang Anda dengan bijak. Kesehatan, ketegangan fisik dapat menyebabkan rasa sakit pada kaki. Latihan dan meditasi yang teratur akan membantumu untuk memulihkannya. 8. Scorpio, umum, keterlibatan dalam latihan spiritual akan memberimu hasil yang bermanfaat. Karir dan bisnis. Kamu mungkin tidak berada dalam posisi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemungkinan juga kamu akan melakukan kesalahan. Jadi penting untuk berhati-hati dengan pekerjaan. Percintaan. Kemungkinan gesekan akan muncul dengan pasangan. Kamu harus berhati-hati saat berkomunikasi satu sama lain. Keuangan. Keuangan mungkin tidak terlalu membesarkan hati untuk hari itu. Kamu mungkin juga harus menanggung beberapa pengeluaran. Tambahan. Kesehatan. Jadwal kesehatan dapat menyebabkan sakit kepala atau sakit pada kaki. 9. Sagittarius, umum, hari ini akan membawa manfaat yang lebih besar. Kamu juga akan berada dalam posisi untuk memenuhi keinginan. Karir dan bisnis. Kamu dapat menyaksikan kemajuan dan kemakmuran dalam karir. Kolega juga akan mendukung. Percintaan. Kamu cenderung menunjukkan perasaan cinta pada pasangan.
Ini akan membuka jalan untuk keharmonisan dan pemahaman yang lebih baik. Keuangan. Keuntungan dimungkinkan dalam bentuk warisan. Kamu akan dapat meningkatkan tabungan. Kesehatan. Kamu akan merasa sehat dan energi untuk hari ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 10. Capricorn. Umum. Kamu mungkin harus menghadapi beberapa kendala dan kesulitan pada hari ini. Namun, kamu pasti akan berhasil jika mau bekerja keras. Karir dan bisnis. Mungkin ada beberapa tekanan pekerjaan untuk hari ini. Kamu mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Percintaan. Kecenderungan egois dapat mengganggu ketidakharmonisan dalam hubungan. Penting bagimu untuk mempertimbangkan perasaan pasangan. Keuangan. Nasib keuangan akan terbatas. Ada juga peluang untuk kehilangan uang. Jadi kamu harus sangat berhati-hati. Kesehatan. Hilangkan pemikiran yang tidak perlu dalam pikiranmu, karena itu tidak hanya akan membuat kebingungan, tetapi juga membuat pusing. Cobalah untuk santai. 11. Aquarius. Umum. Kamu mungkin menghadapi beberapa rintangan dalam melakukan aktivitas harianmu. Berpikir dua kali sebelum bertindak berdasarkan dorongan hati. Penyimpangan komunikasi juga mungkin terjadi. Karir dan bisnis. Ada kemungkinan perdebatan sengit atau ego dengan bawahan di tempat kerja. Percintaan. Kamu mungkin memiliki perbedaan pendapat dengan pasangan tentang masalah keluarga. Ini akan mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan. Keuangan. Hari ini mungkin tidak menguntungkan untuk keuntungan. Finansial. Kamu juga bisa diganggu oleh pengeluaran yang tidak diinginkan. Kesehatan. Kemungkinan iritasi pada mata akan terjadi. Oleh karena itu perlu untuk merawat mata dengan lebih baik. 12. Pisces. Umum. Kamu mungkin menyimpan sedikit kebingungan dalam pikiran dan ini bisa membuatmu merasa tidak aman. Akan lebih baik untuk menghindari mengambil keputusan besar untuk hari itu. Karir dan bisnis. Mungkin ada keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan dan ini dapat menyebabkan sedikit repot. Kamu perlu merencanakan jadwal untuk melaksanakan tugas secara efektif. Percintaan. Kamu mungkin memiliki perbedaan pendapat dengan pasangan dan ini mungkin disebabkan karena kurang pengertian. Diskusi terbuka satu sama lain akan sangat membantu. Keuangan. Situasi keuangan mungkin tidak begitu cerah. Kamu mungkin juga harus menanggung biaya tambahan. Kesehatan. Kesehatan anak-anak atau kerabat mungkin menjadi penyebab keprihatinan. Kamu mungkin perlu mengeluarkan uang untuk kesehatan mereka. Itu tadi ramalan zodiak hari Minggu, tanggal 21 April. Sekian prediksi terkini hari Minggu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.